Hai guys, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel How To's. Ok, untuk maklumat terbaru kawan-kawan semua, permohonan atas talian bagi iSina akan bermula pada 21 Disember tahun ini. Ok, kalau kita lihat keratan daripada siaran media KWSP, kita boleh lihat ahli digalakkan untuk mendaftar iAccount. So, untuk memohon iSina, pastikan anda sudah mengaktifkan iAccount anda. Ok, selain daripada itu, kelayakan untuk permohonan iSina sudah ditentukan. Ok, untuk maklumat kawan-kawan semua, permohonan iSina ada dua kategori. Untuk kategori 1, mereka yang layak adalah ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan. Ataupun mereka yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 Mac tahun 2020. Mereka yang tersenarai di kategori 1 adalah termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di sektor ekonomi gig, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan suri rumah ataupun yang diberi notis cuti tanpa gaji. Bagi kategori ini, tiada dokumen sokongan diperlukan semasa membuat permohonan dan ahli perlu membuat permohonan secara talian melalui iSina mulai 21 Disember tahun ini. Ok, untuk kategori 2 pula, kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Beza di antara kategori 2 dan kategori 1 adalah, kategori 1 adalah berdasarkan gaji pokok tetapi kategori 2 adalah berdasarkan pendapatan keseluruhan. Bagi kategori ini, proses pengesahan adalah diperlukan. Kawan-kawan boleh menghantar dokumen seperti slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan ataupun notis pemberhentian atau pemotongan allowance tuntutan kerja lebih masa. Jika kawan-kawan tidak mempunyai dokumen sokongan ini, dokumen sokongan lain seperti penyata bank ataupun surat pengesahan majikan juga akan dipertimbangkan. Permohonan untuk kategori ini adalah secara atas talian bermula 11 Januari tahun 2021. Untuk jumlah kelayakan iSina adalah lebih kurang sama dengan sebelumnya. So, macam mana kawan-kawan, apakah pendapat anda mengenai kelayakan terbaru permohonan iSina? Anda boleh nyatakan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini.